Yo, what's up guys, balik lagi bareng sama YouTube gue Sandi Ramadan. Di video kali ini gue bakalan lanjutin games Unruly Heroes, cuy. Perjalanan ke barat, ya ini kayak Sun Gokong. Dan kemarin tuh gue baru sampai mana sih, gue lupa ini ya. Oh iya, ini kita lanjut aja cuy. Bener kan sampai sini kan, ini udah kan kemarin yang lawan si badak itu ya. Oke, langsung aja kita lanjutin ya cuy. Perjalanannya tanpa banyak bacot dan banyak cincong. Seperti biasa gue malas skip ya, karena ya beruntungnya di game sini tuh nggak ada iklan, beda sama game gue sebelumnya. Yokai udah dalam gamesnya. Oke, di gurun Sahara kayak gitu ya. Oke, gue loncat-loncat dulu. Kemana sih? Wih deh, sakit ke bos. Sini kau. Waduh, ada si ini nih. Wah, iya boy, mantap. Oke, nice, udah beres. Wow, jatuh kan. Oh, kita pukul gebuk, nice. Lagi, nice. Kita ambil ini aja lah. Oke, ini di sini ternyata ada juga di atas, bisa kah gua ke atas? Oh, bisa. Oh, kalau ke bawah gimana? Oh, kalau ke bawah gini ya. Oh, nggak bisa, kalau ke bawah harus lewat pinggir sih. Sini kau. Mau lihat King Kong mengamuk? Eh, King Kong keram mengamuk. Wah. Waduh, waduh. Oke, ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Wede, udah keluar muncul lagu tegang ini biasanya susah gini cuy, tapi tidak ada kata susah buat Sandi Ramadan ya cuy. Langsung aja kita pukul dari belakang. Ah, kau, aku nggak muter sih. Kau, kau ingin melihat serigala kamu? Gak nyadar darah gua sedikit lagi ternyata ya. Susah juga ini berarti game ya. Wah, mati gua cuy. Susah juga berarti ini game ya. Yo, sekarang gurunya marah nih, gurunya marah. Eh, ini karakter gua. Gurunya marah. Oke, press any enemy. Oh, sekarang gua jadi ini. Jadi ini, coy. Oh, gua sekarang bisa jadi serigala, coy. Kita lihat nih. Gue sekarang bisa jadi serigala cuy. Oh gini cuy caranya cuy. Aduh, kok gue gak bisa ngelempar ke atas ya. Harus dari sini kah? Oke, sabar. Gimana caranya gue ke sana cuy? Gimana caranya gue kesana? Oh, apakah gue harus pakai Sun Gokong dulu? Gimana caranya gue kesana, anjir? Kesini dulu kah? Hai. Aduh, kok nggak bisa sih? Gimana caranya gue kesana, coy? Lagunya sih asik, bentar ya. Gimana caranya gue kesana cuy? Pakai. Coba ya. Belum. Dia bisa loncat dua kali kan? Oh, nggak bisa dia. Oke. Terus cara ngubahnya gimana? Jangan jauh-jauh kamu. Jangan jauh-jauh, udah di sini dulu aja, bisa kali ya. Nah, kok berubah ke sana anjir. Jangan jauh-jauh itu kok. Gimana ya biar bisa dia cepat di sini gitu. Dia malah balik lagi loh. Oh, enggak amat tuh, malah balik lagi coy. Bisa dipukul enggak sih? Enggak bisa coy. Tar. Di atas ini ya, coba di atas ini ya. Tuh, dia langsung turun lagi ke sana, coy. Oh, gini kipak dan nggak usah naik ke atas juga. Nah, gitu. Nah,
baru sekarang ini. Oh, gue pikir harus naik ke atas juga coy, ternyata enggak coy. Aduh, gak kenal lagi. Bisa diarahin sama gua coy. Nice, terus mana lagi sini? Seru. Oh, dari atas nih. Tuh. Oh, belum coy, mana coy? Oh, gini, nah. Eh, kipak, dai. Harus kayak gini. Aduh, meleset. Harus dari atas nih. Waduh, kok meleset cuy. Oh, kena cuy. GG, wepret. Nggak tuh, coy. Beres ya, berarti ya. Oke. Gini kah? Oke. Buat apaan itu coy? Buat pengikut gua. Oh, gelo, bingung gua coy. Oh iya bener coy. Terus ada lagi. Oh, kesini nih buat ngambil kunci nih. Gue makin ke atas ya nggak sih? Serigala gue satu lagi mana biar gue ke atas coy. Nah udah nih. Kurang anjir. Kurang ke atas coy. Eh kipak deh salah. Gak bisa coy. Oh. Serigalanya simpan di sini mungkin ya. Simpan di sini nih serigalanya. Nah. Balik lagi dong itunya nggak bisa coy. Atau lurus ke depan sana gitu ya. Karena di atas udah nggak ada apa-apa. Bingung aing coy. Oh, di jalan di atas itu itunya coy. Oh iya, harus satu lagi serigala. Oke. I got it. Oke. Gua paham. Harus satu lagi serigalanya, coy. Iya, gua paham. Wih, di keren kali ya gaya bertarungnya. Tapi gua harus dari sini nih. Tak, sabar. Mana coy? Aduh salah bodoh. Gak bisa coy. Gak ada apa-apa lagi loh di sininya loh. Gimana nih? Sabar. Oh loncat, nggak bisa coy. Ada semut lagi, kok banyak semut gini meja gua ya. 8 menit loh. Oke. Beres coy. Nah dijatuhin ke jembatan ini nih. Nah gitu coy. Is it? Oke, tapi gak akan bintang 3 karena waktu ya coy. Waduh, 8 menit gue gituan aja ya. Perah. Oke lanjut, kita lanjut coy. Kita lanjutin Exploring Side Patrick The Inverse Wheel Reveal Secret Areas. Oke. Jadi ada semacam area tersembunyi gitu coy. Dan mungkin ada something di sana. Oke, gue masih bisa jadi serigala. Oh, gue masih bisa jadi serigala sih. Oke. Sini nggak bisa. Apaan? Apaan, coy?
Apaan cuy? Tar, apaan nih? Panah ke sana bisa nggak? Oh iya bener kan, talinya kena panah tuh. GG, wepret, gue pinter banget anjir. Ini kan di gini kan. Oke, biar jadi murid gue kan. Oh iya, itu tombol di atasnya coy. Nanti dia ke atas kan. Nah dia ke atas. Gelo, sumpah ini game rame parah anjir. Awas nanti gue ketiba. Oh ada panah. Oke, terus. Wah, gelo, gua pinter parah anjir. Oke. Wah, gila ini sumpah gamenya rame parah, coy. Ini gua lewatin dulu. Terus gua kenain ini enggak sih? Bentar. Kenain ini enggak sih? Oh, enggak ada anjir. Terus mana? Ke atas. Terus kemana cuy ini cuy? Kemana ini cuy? Ada jalan yang gue lewatin kah? Tembus anjir. Oh tapi jadi api loh panah dia. Tombaknya jadi api loh. Terus. Ntar dulu, apakah harus ini? Iya bener anjir. Tak ini bisa nggak sih buat naik ke atas kayak gitu ya sih ini? Dia nggak bisa nempel di tembok coy. Terus kemana ini? Bar. Terus kemana coy? Apaan lagi ya? Gak bisa coy, apaan lagi coy? Anjir apaan tuh tai? Kok ada dua serigala sih atau ngikutin ini? Ngikutin ya? Ntar gue bingung coy. Ini gimana coy, gue bingung. Ntar ya, sabar ya. Salah gak kalau misalnya gue ngebunuh serigala aja? Kayaknya salah deh, ntar ya gue restart dulu ya. Gak ngerti gue coy. Kayaknya si... Tapi tembus coy. Tembus itunya apa sih pas gue ngelemparin. Ntar gue bebersin anjir. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Ya ini kan gue ngelemparin tali kesini kan. Dua tali kesini kan. Oh langsung. Double kill. Gue ngelemparin dua tali kesini kan. Terus gue... Ini kan nge-howl kan. Ini dia buka jalur gua. Terus gua nyuruh dia naik ke atas. Gitu kan. Goploy. Gak naik dia cok. Oke. Terus gua manah dia dari atas kan. Tak beres kan. Kayaknya yang tadi deh bom-bom yang tadi. Tapi itu gua ngebug aja. Oke jadi gua harus sabar. Nah kayaknya ini deh. Kok gak kena mulu ya? Nah kan gitu boy, maksud gua tuh boy, maju gitu maksud gua tuh. Tapi tadi kok nggak bisa anjir. Oke anjir susah tai.
bisa, tai. Ada kunci lagi di sana. Awas, dia aku enggak mati anjir. Awas. Oke, nice. Terus. Gua harus mana nih kayaknya? Tali tuh tali atas. Spread, tali atas bro. Nice, satu. Dua, satu lagi nih. Aduh, yang atasnya goblok. Nah, beres kan? Maju. Gue butuh jalanan juga, coy. Buat apa ya satu lagi ya gue? Udah kan enggak ada lagi kan? Oke, terus gua ke ada tombol di sini, ada tombol. Maju. Nice. Terus gua ke atas gini kan. Aduh. Aduh, kurang. Bodoy. Aduh, agak depan dikit. Nice, beres, nanti dia jatuh. Oke, sekarang gua giliran yang mana? Buat ke atas dia. Tapi dia enggak bisa loncat, cuy. Sabar. Gua bisa balik lagi kan? Kayaknya ada something deh di sana. Kayaknya ada something deh. Bentar. Kok dia enggak? Aduh, enggak bisa lagi, coy. Udah, coy. Tamat, coy. Segalanya nanti ngikutin lah ya. Paling di sana poin semua sih. Oke, ini dia cutscene-nya, ada si lady lagi. Lady-nya udah boom ya. Oke, ada tentaranya si lady di sini. Tentara apa nih? Yang jelas bisa gua bantai semuanya ya. Gua karena gua ini Sun Gokong. Apa nanti disuruh pindah gitu deh. Wajir, gelo. Enak coy jadi bangsa serigala, coy. Woi, jadi bangsa serigala. Ntar dulu, ini gua mau di screenshot dulu ya. Buat thumbnail. Udah kan? Oke, nice. Udah, yuk main lagi yuk. Awas kau. Nah, jadi bangsa serigala gua. Terus gua maju ke depan, ke sini ya, ke atas ya. Awas, bodoh itu, cucuk. Oke. Jadi Sun Gokong. Ke atas. Caranya ke atas gimana nih? Caranya ke atas cuma gini doang, coy. Aduh, kipak deh. Oke, tapi gua harus hati-hati di sini. Gua harus pakai serigala lagi, coy, di sana, coy. Ada gua harus pakai serigala lagi di sini. Buat ini. Bodoh malah loncat kau. Malah loncat anjing. Malah loncat, pencet, cok. Mana nih ini gua? Bisa dipanah gak sih? Enggak bisa ya, nanti aja lah Sun Gokong ya. Sabar ya Sun Gokong ya. Enggak bisa, coy. Satu. Lah. Harus pakai api anjir. Bang, gitu coy. Terus gimana? Mantul-mantul itu kerjaannya si Sun Gokong, coy. Kipak, dai. Itu kerjaannya si Sun. Saya enggak apa-apa, enggak apa-apa berkorban Sun Gokong lumayan. Enggak apa-apa. Ini kerjaannya Sun Gokong loncat-loncat gini mah. Anjay, GG wepret enggak tuh, coy. Sun Gokong lagi kan. Ke mana? Ke atas. Terus buat apaan anjir? Dan terus buat apaan? Anjay. Gue gak danta anjir, gue gak paham. Gue gak danta. Buat jalurnya serigala. Karena cuman Sun Gokong doang yang bisa loncat kan. Sabar, apinya masih ada. Oke. Terus gua kesini buat nombak atas tuh sana tuh. Yang emas itu. Oke, terus kebuka. Finish.
Belum. Oh, finish. Oke, okay, ternyata gitu. 20 menit gua stay janji lama banget gua ya. Koinnya ternyata enggak kumpul semua, berarti yang koinnya yang ada di atas sana loh. Oke, okay, sekarang kita bakal ngelawan bos ya. Setelah jadi bangsa serigala, kita bakal ngelawan bos. Apakah bakal segampang yang tadi ya ngelawan bosnya? Karena tadi dibantu oleh para serigala yang sangat GG, yang menombak-nombak ya. You should dash if you want attack enemy. Ah, bisa kah? Oke, ternyata gue masih pakai bangsa serigala di sini. Ngezoom banget anjir. Oh, ini cutscene. Oke, ini siapa ini? Skeletosis. Oke. Ngapain nih dia nih? Wah, oh, lawan bosnya ini. Anjing, gelo, hese. Gue ngehindar dulu aja. Aduh, gelo, ketebak coy. 4 kai, main 4 kai. Oke, tunggu kong. Oh, anjir, bisa gitu coy. Kesempatan gua. Oke. Bang, kau kena kan? Ah. 4 kai ini bentar lagi, ini nih. Ya, ada ulti, lumayan ultinya. Kau. Aduh, kena hit gua. Tapi patah gua, cok. Mana sini kau? Oh, ini disuruh ngawal katanya. Oke, pakai pasukan panah lagi. Kayaknya di sini di screenshot mantap deh. Oke, udah screenshot gua. Aduh, kelamaan gua, kebanyakan gaya anjing. Kebanyakan gaya gua. Aduh. Susah lagi dapat momen kayak gitu. Gua males cok kalau misalnya nanti kualitas ini jelek, anjing kualitas panelnya. Gua pakai bagus anjing lawan Ella. Babi sama Ella kalau menang. Babi ya. Susah lagi coy dapat momen kayak gitu coy, goblok lah. Ah, kau. Goblok. Sakit banget anjir. Oke. Ah, sini kau. Ah, gebu. Oke, mantap. Enggak akan gua screenshot lagi. Enggak akan gua screenshot karena udah dapat. Hawal. Ayo hajar para. Tapi kok ada life steal anjir. Ada life steal, cok. Ubah lagi karena patah aja pakai. Oh, kau. Anjir bisa gitu, Tai. Oh iya, bisa gitu gua. Bisa mati gua, cok. Ribet-ribet anjir ini lawan si Ewan. Oke, dia pasti ulti. Red, sakit toh, mantep toh. Gua selamatin si babi dulu lah. Oke, gak kena. Gua bisa gini, cok. Oh, bisa mati. Sakit banget ya. Jangan menyerah. Babi doang yang kuat, cok. Kuat serangannya sini, cok. Kuat banget anjir. Babi gua kuat, cok. Babi gua keras. Wah, anjing, mati lagi, cok. Malah kita masih sakit, cok. Adisa gua enggak percaya sama Adisa, cok.
Awas, nah ini enak nih gua buat nyerang kayak gini nih. Sabar, babi, nanti gua selamatin kau. Patkai, kecil patkai. Ah, mampus kau. Nah ini enak nih. Oh, beres juga, mati kau. Mati kau. Oke, next mah gua mau ini aja lah, mau apa aja. Jurus baru. Next gua bakalan nanti nah jurus baru apa nih? Jurus baru nih. Mana lagi cok koinnya? Oke, udah beres semua koinnya ya. Will air dash trick attack and some dangerous object. Hah, gimana maksudnya? Apaan sih? Oh, ini giliran si Patkai. Oh, ini bisa gitu, cuy. Ini giliran si Sun Gokong nih. Belum beres, cok. Masih ada, cok. Woi, bisa gitu gua. Woi, bisa gitu gua. Bener kan dipukul, kan? Air dash. Oh ini mah bener, ini gini-gini. Terus nanti gua jadiin kan. Paham. Oke. Nanti jadi lunak sendiri dia. Ini tumbuhannya hidup. Nah, beres kan. Finish. Wah, itu apa tuh? Masih ada lagi, anjir. Wah, capek bertarung lawan ini masih ada, coy. Oh, ini apa nih? Oh, pintu kebuka. Beres, coy. Oh, my lord. Seru juga ini, akhirnya beres ya. Bintang 2 enggak apa-apa itu waktu. Gua susah, coy, kalau waktu, coy. Beres ya berarti ya. Ini lady kemarin udah gua bunuh ya, dan gua cuma dapat kunci sama ini kurang ya. Nah, berarti kita bakal perjalanan selanjutnya, dan bos kita adalah si ini nih pasti nih. Si The Hundred Eye Demon Lord ya. Tapi ini gua harus menjalani perjalanan di sini dulu nih. The Crossing. Oh, oke, stage pertama langsung, dan gua harus menyelesaikan dalam waktu 3 menit 40 detik ya, dan itu pasti sangat mustahil bagi new player seperti gua ya, coy. Chill aja, gua baru 27 menit. Ini sumpah gamenya seru banget, anjir. Gua antusias sekali ini. 11-12 sama Pascal Swager, coy. Oke. Dek Wang Im. Hot damn, heroes. That was amazing. Itu bahasa Cinanya. Luar biasa. Utterly undone that old hag's veil of evil. Oke. Now to find the gates to Hong Ha Temple. Hong Hua Temple. Directions? I'm the goddess of mercy, not magic. No worries. I've arranged for a guy. Oke. Not to sell. What's the worst that could happen? Oke, katanya dia baik, tapi dia nggak akan ngasih map kayak gitu, terus gua harus nyari sendiri kayak gitu katanya. Anjir, apaan tuh, coy? Pasti jebakan kan? Benar nggak sih? Iya, benar. Oke. Oh, pinter kali gua. Ah, tuh. Ini semuanya bergerak ya. Jadi gua harus, wah, tuh sakit gua tuh. Bos, mantap bos. Apa sih lu? Kan kita ke bawah dulu nih. Pasti koin. Oh, koin kan, bener kan? 11 sana juga kayaknya koin juga deh, tapi nggak tahu. Oh, ke 11 ini mentok, cok. Oh, itu jalan gua langsung tadi turun ke bawah. Tapi kalau misalnya gua langsung turun ke bawah, gua nggak akan dapat koin. Ah, gobloy. Oi, kayaknya ke atas dulu deh. Oh, kosong ya? Aduh, kasihan tungkong gua kocok, kena hit dulu cok. Wait. Wait.
Oh, berarti gua ke sebelah sana ya? Ke tempat itu yang tadi. Ini gua langsung lawan krokodil. Oke. Jadi gua kalau mau pengen melewati air terjun, gua harus ngebayar gitu. Oke. Apakah gua berantem atau gua harus nyari sesuatu gitu? Gua tahu berantem. Yakin berantem. Ya udah sini. Tar dulu. Gua sebenarnya pengen ke belakang lagi sih. Aduh, bodoh banget gua ya. Tapi kayaknya gua udah enggak bisa ke belakang lagi deh, coy. Ya udah enggak bisa ke belakang lagi ya. Aduh, padahal di gua yakin di belakang sana ada koin, coy, yang pakai si Patkai. Aduh, gua terlalu bingung milih ini, coy. Gua terlalu bingung milih tempat ini gimana, anjir, loncat. Oh, kaget gua, cok. Itu gua enggak loncat. Oke, gua jadi kejar-kejaran ya sama ini ya. Oke, oh, ini super parah game-nya, anjir. Ini game adventure yang gua maksud tuh. Aduh, kipak dai, lu beraninya, anjir. Ini game adventure yang gua maksud. Waduh, kipak dai jatuh, gua langsung jadi makanan ikan, cok. Ulang lagi kan, ah. Sabar, sembukong, yuk, pakai sembukong, yuk. Oke, nice. Lagunya udah beda lagi ya, lagu kayak tegang gitu. Suara tegang padahal emang beneran tegang. Awas, gua jadi tertangkap ikan lagi nanti. Baru bisa masuk sini. Oke. Gua ngambil ini dulu. Oke, Adisa. Buat ngejalanin perahunya kan, bener kan? Nah. Gelo, pinter kali gue ya. Gue naik dulu ke atas. Gue ambil koin. Ah! Gue ketinggalan perahu gak ya? Gak kayaknya deh. Gue mau ngambil koin, cok. Cepat, dai. Kalau sini bisa nggak? Ah, gila, gua nggak bisa ngambil koin lagi. Ah, oh bisa, untung nggak pinter. Adisa, oh, sorry coy, record gua tadi mati anjir. Ngulang lagi dari mana ya? Oh dari sini ya. Record gua mati coy. Ah, malesin dah. Record gua mati mulu. Oke, tar, gua udah tahu sih caranya sih. Terjadi kesalahan apa? Coba. Oke, beres. Oke. Lama. Aduh, sorry, kesekan gua. Lama kali ya ini gua satuin juga ya. Udah sampai sini kan? Oh, enggak belum. Ntar gua ngambil poin dulu lah. Dia kenapa tidur, cok? Woi, sakit kali. Oh, ntar gua harus dapat presisi yang mantap. Oke, awas jangan dulu. Oke, aduh, gila, ada kelawar pula, coy. Mampus kau. Gua harus nyalain levernya nih. Oke, gua turunnya di mana ya turunnya? Oh, gua bisa turun dari sebelah sana. Awas. Oke, nice dari sini nih gua turunnya nih. Tapi kayak kalangan sama kayu. Enggak, aman. Oke. Yuk, lanjutkan perjalanan kita naik perahu, yo. Ada poin, jangan sampai. Woi, deh, apa tuh, bos? Waduh, gua deg-degan gini anjir, ada ikan lele gede anjir. Beres. Ah, kipak dai. Anjing. Aduh, gua mau ngambil koin, cok. Kenapa kesedot, cok? Ah, tiai. Satu lagi. Oh, dua lagi ya, udahlah. Kunci nggak dapat, koin nggak dapat. Gelo. Ayo dah, lanjut, tak. Lanjut. Tai kali ini games-nya. Use a dash if you want to attack the enemy from behind.
Jadi gunakan dash untuk menyerang musuh dari belakang. Gimana caranya, anjir? Oke, the crossing part gua. Ntar gua harus hati-hati nih. Gua ada koin gede di sana. Itu koin harganya 5 ya. Oh, gua langsung nyerang dari belakang gitu, cok. Oh, nice banget. Mantap. Gua mau ngambil koin dulu, nanti gua takut sedotan gitu ya. Dash. Dash. Ah, buat tameng tuh, tameng. Oh, tameng harus begini aja. Gelo, bisa nahan dia. Ah. Beres, kap. Oke, ini ada koin. Oke, banyak bola duri anjir. Bijinya berduri, cok. Aduh, kipak dai gua nginjek. Oh, itu apaan, coy? Gede banget anjir. Ini kah gua? Itu apaan anjir, gede banget tai. Oke, loncat dulu. Oke, nice. Maju lah. Aduh, aduh, gua pengen patah gitu, cok. Buat ngambil koin, cok. Ah, keep. Oh, untung mati. Gua mau ngambil koin anjir. Nah, ini dia. Di sini kah? Enggak ada, aman di sini. Gua mau ngambil koin anjir. Aduh, matiin aja. Gua mau ngambil koin gimana caranya anjir? Siapa yang bisa ngambil koin, cok? Oke, patkai. Oke, nice. Setidaknya lu udah ngambil koin. Sekarang giliran Adisa. Adisa, lu harus langsung loncat. Adisa, mantap. Setidaknya koinnya udah diambil sih. Aduh, kaget. Si Adisa tuh 11-12 sama si Patka ya. Oke, nice. Ini, teman-teman. Gua selamatkan dulu. Oke, nice. Yuk, sungguh kong yuk. Wah, anjing. Apaan tuh, tai? Itu bisa naik ke atas lagi gak sih? Oh, gitu doang. Gua pikir bisa naik ke atas lagi. Sun Wukong. Tapi ingat ya, langsung ketika gua pakai paya saktinya langsung hilang ini gua senjata gua. Entah. Ke atas disuruhnya. Bisa kah? Oh, bisa, coy. What? Lurus ke depan gimana lurus? Oh, anjing, sabar dong. Oh, naik perahu lagi ya? Oke, ini ada buaya Super Mario Bros anjir. Bisa dipukul gak sih? Oh, bisa, coy. Aduh, ada ikan gede lagi anjir. Ntar gue lewat atas dulu lah. Lewat atas kayaknya gak aman deh. Ah, hancur deh. Oh, gini, coy. Dulu. Oke, aman. Gua udah ngambil koinnya. Gimana, coy, cara gua ngeberhentiinnya, coy? Ini aman. Sabar. Apaan sih maksudnya tadi kalau misalnya gue lewat bawah terus? Kayaknya ada lever deh, ada tombol gitu, coy, buat itu, coy. Ada tombol buat dihancurin dari bawah tuh. Waduh, langsung lenyap gua anjing. Langsung lenyap gua, cok. Berarti beneran emang gua harus lewat atas terus kayak gimana lagi anjir? Lewat atas terus gua stay. Intinya gua harus ngeberhentiin si ini, si putaran-putaran sial itu. Berarti bener sih gua lewat atas kan? Pakai. Sabar. Sabar. Hai, apaan gue, coy? Terus
beras lagi dah ini gua. Kuras lagi cok, otak gua cok, sabar cok, aduh. Berarti gua harus ngeberhentiin itu baling-baling bambu coy. Tapi gimana caranya nih biar gua bisa ngeberhentiin baling-baling bambu dan perahu gua nggak keseret gitu coy. Oh, dihancurin bodoh. Dihancurin, astaga. Dihancurin, oh seperti itu. Gelo, gelo, ini gamenya nguras otak kali anjing. Oke, gua harus lewat atas dulu buat ngebunuh. Aduh, hampir aja jatuh. Ah, jatuh beneran kan kipas, guys. Berhentinya di mana ya berhentinya? Oh, berhentinya di sini. Waduh, ini bitsutong mah. Halo. Adisa, Adisa, Adisa paling cocok buat tempat loncat jauh kayak gini ya. Karena bisa loncat dua kali dia. Oke. Gege nggak tuh cuy. Padahal gua sampai asal pencet anjir. Dari Adisa berubah langsung ke si Bitsutong dan terbang. Gege itu emang. Kita pakai Bitsutong aja lah. Oke. Okay. Ini kayaknya lanjut aja deh terus ya. Nyaman. Kena hit anjir. Aduh kena hit lagi cok. Ganti dulu, ganti dulu, ganti dulu. Aduh mati Adisa ternyata sekarat cok. Apa tulisannya? We cannot surrender. Oke okay, try again. Dari mana ini? Dari sini ya. Oke okay, oke okay, oke okay, santuy. Adisa sini gue selamatin Adisa. Oke okay. Gue langsung ke atas, langsung buru-buru ngecahin ini nih. Ah, kipak. Nice. Aduh, meninggal juga, tai. No, no skip level. Kau terlalu pengecut itu si. Apa gue lupa si Patka itu. Gue masih banyak waktu kan? Iya. Oke, nice. Adisa, giliran kamu Adisa. Baru cepat, baru cepat, baru cepat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Daripada gua nunggu perahu. Oh, aduh, ada koin sana sih. Ah, tai gua demi koin kok gini amat. Gua demi koin loh, cok. Gua demi koin gini amat, anjir. Sungguh kong, sungguh kong, sungguh kong. Aduh. Ternyata di atas ada koin, anjir. Oke okay, nice, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah, tai mati anjing. Ya udah, yang penting koinnya udah dapet ya. Adisa, 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 giliran Adisa nih. Giliran Adisa yang paling mantap, ayo. Namanya tuh Sawucing, tapi karena dia adik terakhir, jadi disebutnya Adisa. Jalan sendiri, keyboard gua, tai. Keyboard gua. Joystick gua jalan sendiri, coy. Oke, okay, gua harus sabar, take it easy, take it easy. Tai, kenapa gua loncat aja jadi kan. No, no skip level, jangan skip level. Gua sabar dulu di sini ya. Gua menyelamatin dua kawan gua dulu. Udah, sabaran gua udah mulai habis ini. Oke, nice. Gua langsung ke atas aja karena gua udah ngambil koin. Sabar, ini di sini pas. Pukul, jebret. Oke. Nice, udah nyampe. Ternyata koinnya udah gua ambil. Oke, gua harus waspada juga biar koinnya semakin mantap gitu ya. Udah makin agak nge-lag gak sih enggak ya? Aman. Kita record gua masih jalan ternyata. Oke. Oke, emang udah saatnya ke atas. Terima kasih perahu itu apa sih di atas? Di atas kau. Itu apa sih? Oke, udah beres lah ya. Ah, bodoh. Anjing, sama aja, cok. Wah, ini gimana, coy? Pakai kayu itu, coy. Oh, iya, pakai kayu, pakai kayu, pakai kayu. Pakai kayu, pakai kayu, pakai kayu, pakai kayu, pakai kayu, pakai kayu, pakai kayu.
GG, wepret, gaming beres. Ah, gua mau coba satu strike lagi biar sekalian lawan bosnya, anjir. Gelo 9 menit gua gini-ginian doang, anjir. Oke, ini dia bosnya ya. Oke, jadi strike sebelumnya gua nggak ngedapetin koin karena koin nggak ngedapetin kunci karena gua nggak tahu kuncinya di mana, coy. Tapi yang jelas mungkin facecam gua bisa-bisa mati sih. But lanjutin aja terus. Oke, ada crossing part 3. Kasin. Oke, ini apaan, wih? Dia megang banyak pisau di sana. What? Now you are in what you call here. Ya udah, kalau punya lu apa ya punya lu? Berantem sini, ayo berantem. Gibu, spinal set, yang kungfu closer. Oke, sini ayo berantem. Ini ayo berantem, tai. Goblok, langsung hilang gua. Sifu. Oke, sakit juga. Ayo, apa sih yang nangis itu? Mundur. Enak cok. Sabar, gue butuh fokus aja. Pakai. Tuh kan memori gue udah mulai habis di sini, coy. Apakah gue juga bisa muter-muter, baik, coy. Ayo patkai, muter patkai. Waduh lah, hilang patkai gua, Adisa. Ayo, Raja Fighter kita, Adisa, bermain Adisa. Sakit juga Adisa nih, Adisa ya. Menang kan gua. Wah, terbang, gua pikir pecah. Oke, beres. Ternyata di sini apakah gua bisa bintang 3 di sini? Oke, beres cuy, 20 koin sama dapat key. Apakah beres? Oh, beres langsungnya dan gue yakin bintang 3 sih. Gue cepet tadi target time. Aduh, 3 detik padahal 3 detik ya udah, enggak apa-apa lah ya. Oke, berarti next ini gue di ini ya, di Into the Mist. Oke lah guys, mungkin segitu video dari gue. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe and